Polisi kembali membongkar praktik prostitusi online setelah menggerebek pasangan mesum di sebuah penginapan. Sang muncikari mengaku selama 1 tahun telah menawarkan 10 gadis dengan tarif yang beragam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kediri Jawa Timur berhasil membongkar bisnis SXX melalui media sosial dengan tersangka N alias Mami Selfie. Penangkapan N bermula ketika petugas menggerebek pasangan mesum pelanggan Mami Selfie di sebuah hotel di Kediri. Operandinya dengan cara menawarkan lewat WA. Jadi hanya memang lingkungan orang-orang tertentu saja. Kita juga awalnya agak kesusahan untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas tersebut. Di hadapan petugas, N mengaku mengenakan tarif mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Sementara dari persentase itu, sang mucikari menerima imbalan Rp100.000 hingga Rp300.000. Bersama pelaku, polisi mengamankan uang tunai Rp600.000, ponsel sebagai alat transaksi serta pakaian korban, dan selimut hotel sebagai barang bukti. Di hadapan petugas, wanita berusia 34 tahun ini mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari 1 tahun terakhir. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.